Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Samit React. Jadi kali ini aku akan karena melihat antusias kalian itu di apa ya, di video reaksi aku yang Foul dan Selfie di Bidadari Cinta, jadi aku menyimpulkan sepertinya kalian itu haus akan duet Foul dan Selfie dan juga momen Foul dan Selfie. Jadi aku memutuskan untuk ini, kali ini aku akan mereaksi lagi duet Foul dan Selfie. Tapi ini adalah di acara tasyakurannya Lesti kemarin ya. Mereka membawakan judulnya adalah Dawai Cinta judulnya. Oke, akan jadi seperti apa ya? Ini jadi pengiring pengantin ya, kalau kayaknya ini penyanyi pengiring pengantin gitu kayaknya ya mereka. Langsung saja ya kita kita lihat ini bagaimana keseruan mereka gitu ya. 3, 2, 1, go! Oke, itu dia. Jadi Foul pakai jas kayak warna ungu-ungu agak abu-abu gitu, sementara Selfie pakainya itu warna-warna pink nude gitu ya, dressnya dan sama kerudungnya warna nude juga. Oke, jadi ini pas Lesti keluar gitu ya. Ini Bilar. Oh, judulnya Dawai Asmara apa Dawai Cinta sih? Gue jadi bingung. Gila, goyang-goyang. Bang, biasa aja deh bang, kagak usah begitu bang. Bang Pau, itu malah goyang. Tapi berdua goyangnya ya, asik banget kayaknya. Kayaknya seneng banget gitu ya, maksudnya jadi penyanyi apa, pengiring pengantin gitu. Foul dari tadi bahagia banget mukanya, terus ngeliat-ngeliat ke Selfie mulu. Selfie. Selfie-nya tuh sebenarnya biasa aja ya. Cuman Bang Foul-nya tuh kelihatan banget ngelihat dari tatapannya gitu ya, ngelihat ke Selfie gitu kayak ada something gitu maksudnya. Apakah ini apa akan menjadi momen yang bersejarah bagi mereka ya? Siapa tahu kan kalau misalkan awalnya jadi penyanyi pengiring terus sama Mama, ntar mereka yang duduk di situ gitu juga. Maaf nih, aku bukan penggemar
bukan penggemar mereka berdua, tapi ikut yang pasti ikut senang aja lah kalau misalkan mereka sama-sama bahagia, terus bisa sama-sama ini ya, sama-sama komitmen gitu ya, maksudnya untuk melangkah ke jenjangnya lebih serius lagi kalau memang benar gitu maksudnya. Oke, udah ternyata segitu aja ya dawai asmaranya, dan tidak terlalu ini juga karena ini sebenarnya bukan full performance, jadi dia cuman penyanyi pengiring aja untuk apa sih, untuk memulai acara tasakurannya Lesti dan Bilar gitu ya. Oke, jadi itu dia kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ya pokoknya intinya lucu sih, mereka lucu banget, selfie juga lucu banget, cute banget di sini. Terus juga Foul, terus mereka kompak gitu ya pas tadi goyang-goyang tangan kayak gitu. Pokoknya intinya lucu lah, mereka lucu gitu. Ya paling kita cuma bisa mendoakan yang terbaik saja ya buat Selfie dan Foul gitu ya. Maksudnya untuk dalam masalah karir mereka, dalam masalah ya baik percintaan lah itu karir ataupun masalah lain gitu kan, kesuksesan mereka paling itu saja sih aku, kalau aku mah gitu ya. Untuk urusan mereka mau ini ya itu hak mereka, terserah mereka gitu. Tidak, aku juga tidak ingin ikut campur juga dalam hal masalah itu ya. Oke, sekian aja dulu, itu paling res dari aku untuk duet ini tuh dadakan ya, aku dadakan aku itu apa namanya, ingin mereaksinya karena melihat kemarin itu sedang ribut-ributnya Fasel, jadi aku pengen tahu dan pengen melihat, dan ternyata mereka kompak juga ya, kompak dan chemistry-nya ini banget sih kalau kata aku. Oke, kita lanjut. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih sudah menonton. Jadi jangan lupa di like, komen, sama di subscribe kalau kalian suka dengan konten-konten aku untuk penyanyi dangdut nyanyi Indonesia masa kini, dangdut milenial begini yang kini. Jadi segitu aja dulu res dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.